Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja'a ma'a tilifizun al-lugha wal-adab. Kaif halukum la'allakum bikhair. Wa hafidhullahu lakum da'iman. Tayyib, ta'awna nata'allam al-lughat al-arabiyah. Ma'al kitab, turus al-lughat al-arabiyah lighairi natikina biha. Wa yasarallahu ilayna amin. Al-an, sanata'allam al-tarsa al-tarsa thaniya wa isharun. Min juz'il awal. Come back with Bahasa Adab TV. How are you? I hope all of you are fine and Allah subhanahu wa ta'ala always protect us. Alright, let us study together the Arabic language using a book Durusul Lughatil Arabiyyah Lighairi Natiqina Biha, and may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for all of us. Amin. Now we will learn the 22nd in the first book. Kembali bersama Bahasa Adab TV, bagaimana kabar Anda? Saya harap Anda semua dalam keadaan baik dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua. Baik, mari kita bersama-sama belajar bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah lighairi natiqina biha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan kepada kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita membahas pelajaran ke-22 dari buku ke-1. Sebelum kita membahas lebih jauh pelajaran ke-22 At-Tsani wal Asharun, the 22nd lesson, mari kita pelajari terlebih dahulu apa-apa saja yang akan dipelajari dari pelajaran ke-22 ini. Points to remember. We have learned several groups of nouns and adjectives which do not have tanwin. Most nouns and adjectives have tanwin. Tanwin is omitted in the following case. We have learned, kita telah belajar several groups, beberapa kelompok of nouns, kata benda and adjective, dan juga kata sifat, which do not have tanwin, yang tidak memiliki tanwin atau tidak pernah tanwin. Most nouns and adjectives, sebagian besar kata benda, isim, dan juga adjective, kata sifat, have a tanwin, memiliki tanwin. Tanwin is omitted in the following case. Tanwin dihilangkan pada kasus-kasus berikut. When the noun or adjective has al. Yang pertama, ketika kata benda itu dimasuki al, kitabun dimasuki al, maka menjadi al-kitabu. When it is mudhof, dan ketika dia mudhof, kitabun, ketika dia mudhof, maka kitabu bilalin, kitabnya Bilal. When it is preceded by ya, ya, ketika ia didahului oleh ya didahului oleh huruf nida, ya, atau dia posisinya sebagai munada, ustadun menjadi ya ustadu, ya. But there are certain nouns and adjectives which never have tanwin. They are called diphthongs, ya. Tetapi ada kata benda dan kata sifat tertentu yang tidak pernah punya tanwin. Dia disebut sebagai diphthongs dalam bahasa Inggris, atau di dalam bahasa Arab disebut al-mamnu minas sorof, atau tetap terhadap sorofnya, ya, al-mamnu minas sorof. We have learned in this book the following groups of nouns and adjectives which are diphthongs. Yang pertama, feminine proper noun, yaitu isim alam untuk mu'annas, Aminatu Zainabu, ya, untuk menyebut nama perempuan, ya, Aminatu Zainabu. Kemudian masculine proper nouns ending in tak marbutoh, kemudian untuk menyebut nama seorang laki-laki yang memiliki tak marbutoh, Hamzatu Usamatu, ya. Kemudian yang ketiga, masculine proper noun ending in
ana, ya, anu, in, ya, Uthmanu, Ramadhanu, ya, Uthmanu, Ramadhanu, apa, kata benda laki-laki, ya, isim muzakkar, isim ala muzakkar, yang berakhiran dengan alif dan nun. Uthmanu, Ramadhanu, Uthmanu, Ramadhanu. Kemudian adjective on the patterns fa'lanu, ya, dan juga kata sifat yang memiliki wazan atau pola the patterns fa'lanu, contoh kaslanu, mal'anu. Kemudian masculine proper nouns on the pattern of af'alu, ahmadu, nggak pernah ahmadun, ahmadu, anwaru, ahmadu, anwaru. Masculine proper noun on the pattern of af'alu, ahmadu, anwaru. Adjective on the pattern af'alu, dan juga adjective dan juga kata sifat yang memiliki pattern yang sama yaitu af'alu, aswadu, ahmaru, aswadu, ahmaru, ahmadu, anwaru. Non-Arabic proper noun, dan juga untuk nama, nah, bukan nama Arab, ya, kata serapan dari bahasa asing. William, London, Pakistanu, Williamu, Londonu, Pakistanu, Williamu, Londonu, Pakistanu. Terus juga apa bentuk jamak yang tidak beraturan, jamak taksir yang tidak beraturan yang mengikuti wazan berikut. Af'ilau, af'ilau, astiqa'u, aghnia'u, aqwiya'u. Kemudian fu'ala'u, ya, mengikuti wazan fu'ala'u, contohnya fuqara'u, zumala'u, wuzara'u. Kemudian mengikuti wazan mafa'ilu, masajidu, fanatiku, makatibu. Kemudian ikuti wazan mafa'ilu, ya, mafa'ilu, contohnya manadilu, mafatihu, fana jinu. Note that atibba'u is originally atibba'u on the pattern of ila'u, but because of the assimilations of the to be, yeah, the form has been slightly changed. Atibba'u, atibba'u on the pattern of ila'u. Vocabulary ini. Ahmaru, red. Arzaq, arzaku, blue. Ahdaru, green, hijau. Aswadu, black. Asgaru, zelo. Abiyadu, white. Qala, he said. Baghdadu, Baghdad. Jiddah, jiddatu, jiddah. Finjanu, finjanun, finjanun, teacup. Apa? Cangkir teh, ya. Finjanu, finjanun. Kemudian jamak taksiran fanajinu, fanajinu, daqiqatun, minit, pelurannya daqaiq, manadilu, kursef, mindilun, mana mindilun, jamaknya manadilu, miftahun, jamaknya mafatihu, qalat, he said, untuk she said, untuk perempuan. At-tathu tsani wal 'ashrun, pelajaran ke-22, the 22nd lesson. Hamidun tabibun, Hamid, Hamidun tabib, Hamid adalah seorang dokter. Hamid is a doctor. Zaujatuhu mudarrisatun, zaujatuhu mudarrisah, istrinya adalah seorang pengajar. Ismuha, his wife is a teacher. Ismuha Aminatu, ismuha, namanya Aminah, Aminah. Her name is Aminah. Hamidun lahu arba'atu abna'in, Hamid, Hamid lahu, dia memiliki arba'atu abna', empat orang anak. Hum, mereka adalah. Hamid, he has four sons. They are Hamzatu, Hamzatu, Hamzah, wa Uthmanu, Uthman, wa Ahmadu, Ahmad, wa Ibrahimu, Ibrahim. Ahmadu wa Hamzatu talibani, Ahmad dan Hamzah adalah dua seorang apa siswa, ya, dua siswa gitu ya.
Ahmadu Talibun, Ahmad seorang siswa. Ahmadu Talibun Mujtahidun, Ahmad adalah seorang siswa yang rajin. Ahmad is a hardworking. Wa Hamzatu Talibun Kaslanu, dan Hamzah adalah seorang siswa yang malas. And Hamzah is a lazy student. Qala Yusufu, berkata Yusuf, Indi khamsatu aklamin, saya memiliki 5 pena. Yusuf said, I have 5 pens. Hadha kolamu ahmaru, ini adalah pena yang merah. This is red pens. Wahadha aklamu arzaku, dan ini adalah pena yang biru. And this is a blue pens. Wahadha kolamun akhdaru, dan pena ini adalah hijau. Wahadha kolamun maaf. Wahada kolamun akhdaru, dan ini adalah pena yang putih. Maaf, pena yang hijau. Wahada kolamun aswatun, dan ini adalah pena yang hitam. Wahada kolamun asfaru, dan ini adalah pena yang hijau. Maaf, asfaru yellow. And this is a yellow pen. Qalat Zainabu, berkata Zainab, indi mana manatilu kathiratun, saya memiliki sapu tangan lap yang banyak atau lap yang banyak. Indi manatilu kathiratun, I have many handkerchief. Hadha abyadu, ini adalah putih. Wahada asfaru, dan ini adalah yellow. Wahada ahmaru, dan ini adalah merah. Wahada arzaku, dan ini adalah biru. Wahada akhdaru, dan ini adalah hijau. Yeah, this is white and this is yellow and this is a red and this is a blue and this is a green. Qalat laha Fatimah, qalat laha Fatimah tu, berkata dia Fatimah, dia memiliki aindaka, apakah engkau memiliki mingdilun aswad, sapu tangan yang hitam. Fatimah said to her, qalat, dia berkata kepadanya, qalat laha, dia berkatalah kepadanya, Fatimah tu siapa Fatimah, itu ya, do you have a black handkerchief? Qalat, dia berkata, la, ma indi mingdilun aswad, tidak, saya tidak memiliki sapu tangan yang hitam. She said, no, I don't have a black handkerchief. Qalat Talhatu, berkata Talhah, indi mafatihu kathirutun, saya memiliki kunci yang banyak. Hadha miftahul ghurfati, ini adalah kunci kamar. Wahadha miftahul haqibati, dan ini adalah kunci haqibah, itu bag tas ya. Wahadha miftahul sayyarati, dan ini adalah kunci mobil. I have a case. This is the key of the room, and this is the key of the bag, and this is the key of the car. Qalat Sufyan, berkata Sufyan, fi balatina masajidu wa mudarisu kathiratun. Wa madarisu ya. Fi balatina masajidu wa madarisu kathiratun. Wa fanatiku qalilatun ahaulai atibau. Fi balatina, di negara kami masajidu, ada masjid. Wa madarisu, dan ada sekolah kathiratun yang banyak. Wa fanatiku, dan hotel qalilatun sedikit. Ahaulai atibau, apakah ini dokter ya, apakah mereka ini para dokter ya. She said, in our country there are many masjid and schools and a few hotels. Are these doctors? La, hum mudarrisun, tidak, mereka adalah para guru. Wahum ulama'u kibarun, dan mereka adalah ulama yang besar ya.
No, they are teacher and they are big scholars. Mamnu' minas sarf. Ya, di points to remember kita sudah pelajari mamnu' minas sarf ya. Di sini banyak sekali ya, ahmaru, contoh dari masajidu, wa madarisu, wa fanatiku, kemudian ahmaru, arzaku, akhdaru, aswatu, asfaru. Ini adalah mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf, forbidden to decline ditut. Jadi mamnu' minas sarf adalah tetap dari sarafnya, tidak berubah ya. Anwa'ul atiyatu minal asma'i mamnu'atun minas sarf. Pembagian-pembagian berikut dari isim-isim mamnu'ah minas sarf, dari isim-isim yang tidak berubah sarafnya ya. Ini contohnya feminine name ya, Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu, Hamzatu, Usyamatu, Muawiyatu, Talhatu, Uthmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu, Kaslanu, Jau'anu, Absanu, Sab'anu, Mal'anu, Ahmadu, Anwaru, Akbaru, Ahsanu, ya, abiyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, arzaku. Kita sudah pelajari di points to remember ya. Williamu, Edwardu, Landanu, Barisu, Pakistanu, Baghdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Yakubu, Yunusu, Yusufu, Agniau, Astiqau, Akuyau, Atibau, Fukarau, Uzarau, Zumalau, Ulamau, Masajidu, Madarisu, Fanatiku, Makatibu, Daqaiku, Manatilu, Mafatiku, Fanajinu, Kurosiu. Tamarin. Iqra' al-kalimat al-atiyah waktubha ma'adabti awakhiriha. Baca kata-kata berikut dan tulislah dengan menyesuaikan akhirnya. Ya, read the following and write them after adjusting their ending. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajitu, Kutubun, Aklamun, Manatilu, Buyutun, Zumalau, Landanu, Sufyanu, Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu, Makkatu, Zainabu, Astiqau, Mutarrisatun, Mahmudun, Baghdadun, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun, Kaslanu, Tulabun, Fukara'u, Aliyun, Pakistanu, Ammarun, Sayyaratun, Ahmaru, Ismailu, Barisu, Babun, Qalamun, Mudarisu, Juddatu, Mafatihu, Madrasatun, Mal'anu, Makatibu, Qaribun, Usamatu. Al-Kalimatul Jadidah, Al-Finjanu, ya, al-finjanu jamaknya fanajinu, cups, cangkir. Al-madrasatu jamaknya madarisu, sekolah. Al-masjidu masjid jamaknya masajidu. Taqiqatu jamaknya taqaiku, qala he said, dia berkata. Al-mindilu jamaknya manatilu. Al-miftahu jamaknya mafatihu. Abyadu white, ahmaru merah, akhdaru green, aswatu hitam, arzaku biru, asfaru zilu. Baik, itulah pelajaran ke-22 dari buku ke-1. Silahkan untuk dihafalkan isim-isim, pembagian isim-isim yang mamnu' minas sharaf, isim-isim yang tidak berupa sharafnya atau mabni ujungnya, harokat akhirnya. Ya, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.